kita tekan on off-nya. Nah, lampu sudah berkedip ya, sobat-sobat. Nah, alhamdulillah ya, logo Polytoy sudah keluar. Kita lihat hasilnya. Nah, sobat-sobat, alhamdulillah ya, gambarnya sudah bagus ya, sudah tidak ada masalah. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV LED merek Polytron dengan ukuran 50 in ya. Cukup besar ya, ukurannya 50 in. Dengan kerusakan suara normal, gambar tidak ada ya, atau gambar blank hitam ya. Nah, sobat-sobat, kerusakan seperti ini sering terjadi pada TV LED ya. Hampir 80% kerusakan seperti ini terjadi pada TV LED ya. Tapi kalau pada TV LCD jarang sekali ya. Atau saya belum pernah memperbaiki TV LCD yang kerusakan suara ada, gambar tidak ada ya, sobat-sobat. Tapi kalau di TV LED sering sekali ya. Hampir 80% lah saya sudah memperbaiki kerusakan seperti ini ya, yang suaranya ada, gambarnya tidak ada ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, kerusakan seperti ini biasanya diakibatkan dari backlight ya. Dari backlight, kalau nggak dari backlight, dari driver backlightnya ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, sekarang kita akan tes ya, kita akan tes TV-nya. Ini kondisinya sedang standby ya, lampu standby-nya sudah nyala ya. Sekarang kita hidupkan. Sekarang kita on-kan ya, sobat-sobat, kita on-kan. Nah, lampu sudah berkedip ya, berkedip biru. Nah, lampunya sudah biru menandakan TV sudah menyala ya. Nah, sobat-sobat, kondisinya seperti ini ya. Blank hitam, tidak ada gambar ya. Kalau suaranya ada ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, sebenarnya ini gambarnya ada ya, ini tulisan Polytron ada. Tapi kalau kita center pakai HP ya, center, di center ini terlihat ya, ada bayangan gambar ya, sobat-sobat. Baiklah, sobat-sobat, kita akan perbaiki TV-nya. Nah, untuk membuka casingnya saya akan skip ya, sobat-sobat, supaya tidak lama. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, tutup casingnya sudah saya buka ya. Sengaja saya tidak perlihatkan supaya tidak menghabiskan waktu ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, mesinnya cukup sedikit ya. Walaupun TV-nya besar 50 in, tapi mesinnya cukup sedikit ya. Cuman ada 4 blok ya. Yang pertama ini ya, ini adalah blok power supply ya. Blok power supply digabung dengan blok driver backlight ya, sobat-sobat. Kemudian di sini di bawah ini ada satu blok ya. Ini blok TCON ya, atau timing control. Kemudian ini blok MOBO atau motherboard ya. Kemudian ini adalah blok Wi-Fi ya, Wi-Fi atau modem ya, buat penangkap sinyal Wi-Fi-nya ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, perbedaan TV yang smart sama TV yang belum smart, bedanya di sini ya. Yang sudah smart dilengkapi dengan penangkap sinyal ya, atau modem ya. Kalau yang belum smart atau TV yang masih biasa, cuman motherboard aja ya, tidak ditambah ini ya, sobat-sobat. Tapi tiap TV beda motherboardnya ya. Kalau misalnya Toshiba, saya pernah buka yang smart TV itu disatukan ya, satu blok ya. Kalau ini merek Polytron ini cukup sederhana sekali ya. Ini motherboardnya sama dengan yang 20 in ya. 20 in, 24 in sama ya, model ininya, model mobonya ya. Nah, sobat-sobat, kerusakan suara ada, gambar tidak ada. Nah, kita harus memastikan dulu kerusakannya di mana ya. Apa dari backlight-nya, apa dari driver backlight-nya, sobat-sobat. Nah, kita akan pastikan dulu kerusakannya ya, sobat-sobat. Sekarang kita pindahkan dulu kameranya. Sobat, kameranya sudah pas ya. Nah, sobat, untuk memastikan kerusakannya di mana ya, kerusakannya apa di backlight, apa dari backlight. Nah, kita akan ukur di sini ya, di kabel ini ya, kabel
merah putih ini ya, kita akan ukur. Nah, kalau kita nyalakan kemudian di sini keluar strum ya, keluar strum berarti driver brake light-nya bagus ya sobat-sobat. Tapi kalau misalnya kita nyalakan, kita ukur strum di sini tidak ada strum, nah berarti dipastikan kerusakannya di driver backlight ya sobat-sobat. Nah sobat-sobat, ini adalah backlightnya ya, yang warna-warna kuning ini backlightnya ya. Ini ada 11 strip ya, ada 11 strip backlightnya sobat-sobat. Nah sobat, kita sekarang akan nyalakan dulu TV-nya ya. Kita siapkan dulu ampermeternya. Kemudian kita di 1000 volt ya. Nah sobat, kita sekarang kita colokan dulu listriknya. Kita colokan listriknya, kita pasang ya, supaya enak. Colokan, kita on kan TV-nya. Nah ini sudah merah ya. Ini posisi standby ya. Ini posisi standby. Lalu kita on kan. Nah posisi sudah berkedip ya. Nah ini sudah biru, menyatakan berarti kondisi sudah nyala ya. Nah sekarang kita ukur ini ya, strum di sini. Nah strum yang merah ke merah ya, yang hitam ke yang putih ini ya. Sekarang kita ukur, lihat hasilnya. Nah sobat-sobat, keluar ya strumnya. Keluar strumnya. Nah sobat-sobat, dipastikan kerusakan ini dari backlightnya sobat-sobat, berarti driver backlightnya bagus. Nah sobat-sobat, sekarang kita akan fokus ke backlight. Kita akan bongkar dulu ya, kita akan bongkar dulu panelnya. Nah untuk membongkarnya saya akan skip ya sobat-sobat, kita akan skip dulu. Sobat-sobat, panelnya sudah saya buka ya, sama kertas reflektornya sudah saya buka ya. Sengaja saya tidak perlihatkan cara membukanya ya, karena membukanya harus cukup hati-hati ya. Kalau kita tidak hati-hati, resikonya lumayan ya sobat-sobat. Kalau misalnya sampai panelnya pecah, wah itu udah resikonya besar sekali ya sobat-sobat. Nah sobat-sobat, ini adalah backlightnya ya, ini backlightnya. Nah ini backlightnya ada 11 strip ya, ini ada 11 strip ini. Nah satu stripnya ada 6 LED ya, satu strip 6 LED. Kemudian ini ada 11 strip ya sobat-sobat. Nah sobat-sobat, kemudian saya sudah ukur ya, saya sudah ukur dari strip 1, 2, 3 ini. Nah ternyata yang matinya cuma satu ya, yang ini ya. Nah ini sobat-sobat, nah ini matinya cuma satu yang ini ya, sudah saya buka ya. Jadi akan saya ganti yang ini aja ya, tidak akan saya ganti semuanya ya. Karena kalau kita ganti semua, aduh lumayan ya. Satu, diperkirakan satu stripnya harganya 50.000 ya sobat-sobat. Kalau misalnya 50.000 kali 11 biji aja lah, udah 550.000 ya sobat-sobat. Jadi cuman saya akan ganti ini ya. Kemudian memang susah ya cari backlightnya ya, susah. Saya mau ganti satu strip ini juga susah ya. Jadi saya akan ganti backlightnya pakai ini ya. Pakai, nah ini backlightnya saya akan ganti pakai ini ya. Ini sudah saya potong ya. Ini akan saya pasang di sini sobat-sobat. Nah untuk pemasangan akan saya skip ya supaya tidak lama. Akan saya skip, nanti hasilnya, hasil pemasangannya baru saya perlihatkan ya sobat-sobat. Sekarang saya skip dulu. Nah sobat-sobat, backlightnya sudah saya ganti ya, sudah saya ganti. Cuman maaf, saya tidak bisa merekam cara penggantian backlightnya ya, dikarenakan HP saya ngedrop ya, jadi saya tidak bisa merekam cara mengganti backlightnya ya. Nah sobat-sobat, ini kondisinya sudah saya pasang ya, sudah saya rapihkan lagi. Nah sekarang kita tinggal mengetes ya, kita tinggal mengetes hasilnya ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya, tidak ada masalah lagi. Nah sobat-sobat, sekarang kita akan tes ya, kita nyalakan dulu ya. Nah ini kondisinya, posisinya posisi standby ya sobat-sobat. Sekarang kita nyalakan. Kita tekan on off nya nah lampu sudah berkedip ya sobat-sobat.
Nah, alhamdulillah ya, logo Politeknik sudah keluar. Kita lihat hasilnya. Nah, sobat-sobat, alhamdulillah ya, gambarnya sudah bagus ya, sudah tidak ada masalah, tidak ada kekurangan ya, gambarnya full, kemudian terang juga ya, sobat-sobat. Nah, itulah sobat-sobat tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.